Success is determined by how high you bounce after you fall down. Tadi kita tengok kan, apa yang Amway nak bagi kat kita, duit banyak-banyak. Itu kita tengok diamond share trip, best kan? Best tak? Best. Kan? Best kan? Semua benda ni Amway bagi untuk semua. Satu tepukan untuk Amway. Kan? Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Zaid, business partner saya Fazana. Saya dibawa masuk dalam bisnes Amway ni oleh upline saya Dr. Siti Nadia, dan saya dibimbing hebat oleh Diamond Direct Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajah Siti Nuriza. Satu tepukan yang paling gemuruh untuk barisan penajaan saya. Kan, kawan-kawan, saya hari ni saya nak cakap pasal realitinya. Kan, kita tengok tadi kan, rasa macam Amway simple bisnes Amway ni. Senang bisnes Amway ni. Kita rasa macam tu kawan-kawan, tapi bila kita keluar daripada bilik ni, tiba-tiba jadi susah. Susahnya nak cakap ke orang, susahnya nak tunjuk produk ke orang, susahnya nak buka mulut. Ada orang akan cakap kat kita, kenapa buat Amway? Banyak lagi bisnes ada. Ada orang akan cakap kat kita, kita pun nak buka mulut, aku tak ada masa untuk benda-benda menipu macam ni. Kan? Ada orang akan cakap kat kita, kan, kau buatlah, dia lah jadi kaya. Kan? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Kan? Ataupun akhirnya kita setuju pula dengan dia, betul juga, aku pun insaf. Kan, aku buat insaf, betul lah. Lepas kau cakap pun aku nampak benda ni kawan-kawan. Kan, Allah berfirman, fa'inna ma'al usri yusra. Di sebalik setiap kesulitan, ada kemudahan. Kan, jadi Amway pun macam tu juga. Di sebalik setiap kesulitan, akan ada kemudahan untuk kita. Ini kawan-kawan saya nak cerita, saya dulu orang yang sangat negatif. Bini saya dulu masuk Amway. Kan, biasa suami ya. Suami dia mana ada masa? Saya tak pernah ada masa. Kan? Kan? Orang lain, you cannot make time. Kita kena curi masa, betul orang lelaki? Kan? Betul tak orang lelaki? Kan? Jadi bila kita buat tu, bini saya masuk Amway, then upline saya. Kalau orang negatif, saya punya upline pun diamond. Bukan senang nak handle. Tapi ingat saya peduli? Jahat. Datin yang cakap tadi kan, keluar rumah akak cik kan, saya pun tak pandang. Zana bagi tahu, Zana kata, hari ni diamond nak datang rumah, nak tunjuk marketing plan kat kita. Wah, saya pun macam berani dia datang rumah aku. Kan? Ini rumah saya tau, saya yang raja di sini. Kan? So, dia datang. Apa saya buat? Saya baca game lebih awal. Saya tanya kat bahas saya, Zana, dia datang pukul berapa? Dan dia kata datang pukul 8. Okey, pukul 7.55, abang dah ajak abang keluar. Kan? Ha, kau nak datang rumah aku, kau ceritalah kat bini aku tak nak dengar. Kan? Saya keluar, Zana nak keluar, dah sampai pukul 11, pukul saya balik. Nah, Diamond pun datanglah, dua-dua tepukan untuk Diamond saya. Diamond datang berdua, dia pun tunjuklah bulat-bulat dekat wife saya. Saya tak ada kat situ. Saya menang 1-0. Saya nak tengok berapa lama orang ni boleh tahan. Lalu digedebak-gedebukkan, kan? Digedebak-gedebukkan, Mazana buat, saya okey je. Lagi tak minta duit saya okey je. Sampailah 4 tahun lepas saya datang satu event macam ni kawan-kawan. Macam anda semua tengah duduk sini. Saya duduk hujung dekat, paling dekat dengan pintu, dan saya silang tangan. Saya silang tangan, apa saya buat? Saya mencari, saya mereka dan mengadakan 1001 alasan kenapa saya tak boleh buat Amway ni. Saya sibuk, saya ada anak, saya tak kerti cakap, siapa nak dengar cakap saya. Macam-macam saya reka. Tapi aturan Allah tu lagi hebat. Saya masuk event macam ni, satu jentik je berubah 180 darjah hidup saya. Saya mula nampak dalam event macam ni, apa yang saya nampak? Saya nampak apa pun alasan yang kita cuba buat untuk cakap yang kita ni tak boleh berjaya dalam Amway, ada orang yang sama macam kita. Betul tak? Ada orang yang keadaannya lagi teruk daripada kita, dan dia lebih berjaya daripada kita. Apa alasan kita? Saya nak tanya kat sini, siapa orang lelaki yang dah berkahwin? Dia kata kan? Alright, wah, semua dah berkahwin. Satu tepukan untuk anda. Anda ingat tak masa anda mengorat dulu? Mengorat cukup syok. Waktu mengorat dulu, yang isteri-isteri jangan keliru. Waktu mengorat dulu, kalaulah saya orang rumah saya kata, saya terasa lapar lah. Dia cakap, rasa lapar, saya dah pegang kunci kereta. Pergi start hantar kepada cinta hatiku. Cik, belum dapat, ada matlamat, ada gol. Dah dapat sekarang lapar, masak lah. Bagi tahu aku buat apa. Jadi macam tu kawan-kawan, saya balik pada seminar exchange. Saya jatuh cinta dengan Amway, saya hilang logik akal. Tadi saya cakap saya tak ada masa, sekarang saya ada banyak masa untuk Amway.
Dulu saya cakap saya tak kena orang, sekarang saya kena ramainya orang. Han, itu berlaku kat saya. Han, saya dah tak peduli apa orang kata. Saya tak peduli apa sakit saya kena hadap. Saya tak peduli apa benda saya kena buat. Sebab saya nak Amway. Han, yang itu yang berlaku lepas balik event. Han, dan saya teruskan. Saya teruskan, saya buat benda ni. Han, saya buat benda ni, saya teruskan lagi. Han, sampailah macam-macam yang dapat. Han, saya dapat bercuti, saya dapat pergi trip. Han, saya dapat macam-macam benda yang saya nak. Dan tak habis kat situ, masih lagi saya teruskan lagi. Sebab itulah event-event macam ni sangat-sangat penting, kawan-kawan. Sangat-sangat penting untuk kita tengok dan kita dengar. Han, ada satu keadaan jadi dekat saya. Han, saya pasti anda semua sama macam saya. Ada EDC Jenny Gunawan daripada Indonesia. Dia cakap kat saya, Zaid, orang miskin bisa bahagia. Dia cakap, oh tak jadi endorse saya. Kan? Tak jadi sangat kan. Tapi tak bisa membahagiakan orang lain. Kan? Saya kena ayat ni kawan-kawan, tusuk. Tusuk dalam hati. Sebab saya tahu anda semua sama macam saya. Saya fikir saya sanggup susah. Jangan bini saya susah. Saya fikir saya sanggup susah, jangan anak saya susah. Dan saya fikir, saya sanggup susah, jangan mak ayah saya susah. Setuju? Setuju. Kan? Jadi yang itu yang saya fikirkan. Saya fikirkan itu yang buat saya bersungguh. Saya punya marah lagi saya nak buat MBA ni. Kan? Saya dah tak peduli. Kalau anda ada rasa macam tu, kan? Anda keluar pada ni, anda tak kisah. Tak kisah dah nak buat apa, tak kisah dah nak jumpa siapa, sebab anda dah buat keputusan yang serius. Yes. Itulah sebab upline aja anda datang sini. Datang event ni bukan semata-mata nak tunjukkan anda apa yang boleh bagi. Bukan semata-mata nak cakap how to make your first 1000, bukan sekadar itu. Upline ajak kita datang sini untuk bagi anda kepercayaan dekat peluang MBA ni. Upline ajak datang sini untuk bagi anda keyakinan. Untuk buat apa? Untuk buat keputusan yang kita nak MBA ni. Han, yang itu. Yang itu sebab anda semua ada dekat sini. Percayalah kawan-kawan. Han, anda berada dekat sini, anda semua pilihan Tuhan. Sebab tanya upline anda, berapa ramai orang kau ajak upline? Berapa ramai orang yang mula-mula nak datang, tak jadi datang last minute? Berapa ramai orang yang anda ajak, yang upline ajak, daripada awal tak ada masa? Han, jadi jangan sia-siakan. Han, jangan sia-siakan peluang anda berada dalam dewan ni, kawan-kawan. Han, jangan sia-siakan. Han, cuba kita fikir. Segala benda yang kita lalui, semua ni adalah pilihan Tuhan. Han, yang dah tetapkan untuk kita. Mungkin kita doa, Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah bagilah ku kebaikan dunia dan akhirat. Yang inilah jawapan Tuhan bagi kat kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Han, saya selalu cakap dekat orang, kan, saya selalu cakap dekat orang, buat MWA ni kan akan cabar kita dari setiap segi. Susah ke buat MWA ni? Susah. Sakit ke buat MWA ni? Sakit. Han, tapi impian kita mesti lebih besar. Tindakan kita harus lebih serius. Han, dan setiap kali kita datang macam ni, tengoklah upline kita, tengoklah orang sekeliling kita dan buat keputusan yang satu hari nanti kita pun nak apa yang leaders dapat. Dan kita keluar, jangan buang masa lagi. Jangan kita main-main lagi. Jangan kita tunggu-tunggu lagi. Han, dan kita jalankan terus. InsyaAllah. Han, jadi saya nak tanya anda semua. Han, saya ni dulu kan penjual apung balik yang profesional. Tahun 2020 saya bersara, saya buat MBA full time. Jadi kalau anda tengoklah, orang buat apung balik macam saya ni boleh buat MBA, anda boleh tak? Boleh. Anda boleh tak dapat 600 BV sebulan? Boleh. Anda boleh tak pergi Osaka? Boleh. Anda boleh tak jadi diamond? Boleh. Han, hebat. Saya jumpa anda semua di Puncak Kejayaan. Terima kasih.